Selamat pagi anak-anak, kembali kita mengucapkan syukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan kepada kita, sehingga pada saat hari ini Dia masih memberikan kita kesehatan dan diberikannya kesempatan kepada kita untuk melakukan proses belajar mengajar. Pada minggu lalu kita sudah membahas besaran vektor, yaitu vektor satuan, penjumlahan, dan pengurangan vektor. Pada hari ini kita masih membahas besaran vektor, tetapi ada dua bagian yang akan kita bahas hari ini, yaitu penguraian vektor dan vektor satuan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu kita mampu menganalisis cara penguraian vektor dan menganalisis vektor satuan. Penguraian vektor. Penguraian vektor yang kita bahas di sini ada dua. Yang pertama, menentukan komponen-komponen vektor jika diketahui besar dan arahnya. Nah, misalkan sebuah vektor V diuraikan menjadi komponen pada sumbu X diberi nama Vx dan komponen pada sumbu Y diberi nama Vy. Kalian bisa lihat gambar berikut. Sudut vektor V terhadap sumbu X adalah alfa. Sehingga berdasarkan rumus trigonometri pada segitiga siku OAB diperoleh. Untuk mencari Vx, yaitu Vx sama dengan V cos alfa. Untuk mencari Vy, maka Vy sama dengan V cos alfa. Yang kedua, menentukan besar dan arah sebuah vektor jika diketahui komponen vektornya. Sebuah vektor V memiliki komponen-komponen Vx dan Vy. Besar vektor V dapat dicari dengan menggunakan dalil Pitagoras pada segitiga siku-siku. Dan arah vektor dapat dicari dengan menggunakan perbandingan trigonometri tangen, sehingga diperoleh untuk mencari besar vektor V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Dan untuk mencari arah vektor, maka tangen alfa sama dengan Vx per Vy. Perhatikan, untuk menentukan besar vektor, V selalu positif. Sedangkan menentukan arah vektor sudut yang dibentuk terhadap sumbu X adalah positif. Vektor satuan. Sebuah vektor pada suatu bidang dapat diuraikan menjadi komponen-komponennya pada sumbu X dan sumbu Y. Jika sebuah vektor terletak dalam ruang atau tiga dimensi, vektor tersebut dapat diuraikan menjadi komponen-komponennya pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Perhatikan gambar 3.12 pada halaman 75 di buku kalian menunjukkan vektor V yang terletak dalam ruang diuraikan komponen-komponennya, yaitu Vx, Vy, dan Vz. Berdasarkan penjumlahan vektor dapat dituliskan sebagai berikut. V sama dengan Vx ditambah Vy ditambah Vz. Komponen setiap vektor saling tegak lurus, besar atau panjang V dapat dihitung dengan menggunakan persamaan V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat ditambah Vz kuadrat. Perhatikan gambar 3.13 pada halaman 76 di buku kalian. Jika sebuah vektor berada dalam bidang XOY, persamaan vektor tersebut dapat dituliskan menjadi R sama dengan RXI ditambah RYJ. Maka panjang vektor R dinyatakan dengan R sama dengan akar dari RX kuadrat ditambah RY kuadrat. Sudut yang dibentuk oleh vektor R terhadap sumbu X dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan tangen alfa sama dengan Rx per Ry. Dari video penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan, yaitu cara menentukan penguraian vektor ada dua. Cara pertama adalah menentukan komponen-komponen vektor jika diketahui besar dan arahnya. Yang kedua, menentukan besar dan arah sebuah vektor jika diketahui komponen-komponennya. Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ingat anak-anak, minggu depan kita akan membahas tentang perkalian vektor yang terdapat di halaman 76. Jadi, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa rajin mengulang-ulang pelajarannya. Terima kasih.